لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم. Dan ada pun orang yang takut berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ia menahan nafsu daripada mengikut kehendaknya, maka akan dijadikan baginya syurga Allah sebagai tempat tinggalnya. Rahmati lagi dikasihi yang dijatuhkan kuasa surau Imam dan Bilal, para alim ulama, para tetamu Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. InsyaAllah kita menyambut pengajian daripada nasihat Al-Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau di atas nasihat yang telah diberikan. Amin ya Rabbal Alamin. Menyambung iaitu pada nasihat yang ke-15, wasiat Imam Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala pada faedah yang ke-5. Qala Mu'alif rahimahullah ta'ala, faedah kelima, sesungguhnya aku melihat ramai orang yang saling maki memaki dan umpat mengumpat, dan aku dapati hal ini disebabkan daripada sifat-sifat hasad dalam memiliki harta, kedudukan atau ilmu. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanir rajim, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, surah Az-Zukhruf pada ayat yang ke-30, yang bermaksud dan sesungguhnya kamilah yang membahagikan segala sumber kehidupan mereka di atas dunia. Maka aku pun faham bahawa pembahagian segala nikmat itu adalah daripada Allah Ta'ala sejak dari alam azali. Oleh kerana itu aku tidak pernah hasad akan sesiapa pun, dan aku merasa puas hati dengan pembahagian yang telah dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hatim Al-Asam pada wak manfaat nasihat seterusnya dengan menyatakan bahawa dia melihat setiap di kalangan manusia ini sebahagiannya iaitu terkena satu penyakit yang sepatutnya tidak ada pada orang yang bertakwa, iaitu penyakit tamak ataupun penyakit tidak pernah merasa cukup dengan pembahagian Allah Subhanahu wa taala. Iaitu dia sentiasa merasa tidak redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila mana dia berfikir sedemikian rupa, lalu datanglah timbullah satu perasaan di dalam hati manusia yang sebegini, iaitu mulalah dengki dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada orang itu. Timbullah penyakit hasad dengki yang kita sebut sebagai PhD, penyakit hasad dengki. Jadi PhD yang tak baik ramai yang terkena, bahkan disebut sedangkan dengki ini adalah sebahagian besar daripada sifat Yahudi yang Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-54, am yahsuduna an-nas ala ma atahumullah min fadlih, ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran kurnia yang Allah berikan kepada manusia itu. Maknanya sifat Yahudi dan Nasara, dia dengki kepada apa yang Allah kurniakan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala kurniaan tersebut menyebabkan timbullah penyakit dengki terhadap Nabi. Bahkan Nabi sendiri Rasulullah menyatakan dalam satu hadis melarang kepada orang yang Muslim itu untuk bersifat dengan sifat hasad. Nabi menyatakan la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ikhwana kama amarakumullah. Kata Nabi dalam satu hadis riwayat Muslim, janganlah kalian memutuskan tali persaudaraan, saling berpaling ketika bertemu dan saling membenci serta saling dengki. Jadilah kalian bersaudara sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kita melihat bagaimana sejarah yang berlaku pada awal kejadian manusia, iaitu anak kepada Adam AS, Habil dan Qabil. Sifat hasad dengki itu sehingga membawa kepada pembunuhan. Bermula daripada hasad dengki tentang sehingga lahirlah pembunuhan, tertumpahnya darah anak, iaitu darah Habil yang dibunuh oleh Qabil. Maka dengan sebab itulah, apa sebenarnya punca hasad dengki? Maka disebut oleh Imam Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala, di antaranya adalah kerana cinta dan kasih kepada dunia, kerana cinta dan kasih kepada harta benda, kerana cinta dan kasih kepada kedudukan dan pangkat, kerana cinta dan kasih kepada pujian dan kemasyhuran dari kalangan manusia kepada. Bila tengok orang lain dapat sanjungan manusia, dirinya tak dapat sanjungan, maka dia mula dengki kepada orang yang mendapat sanjungan. Bila dia melihat orang lain dapat pangkat yang tinggi sedangkan dia tidak memiliki pangkat tersebut, maka dia mula timbul perasaan dengki agar dihilangkan pangkat tersebut daripada orang yang orang yang dia memandang dengki tersebut. Begitulah seterusnya. Maka mereka mula bersifat dengan hasad, pandangan mereka dengan pandangan yang jahat. Sebab itu timbullah penyakit yang kita namakan sebagai penyakit ain, penyakit yang timbul daripada pandangan yang terlampau dengki, pandangan yang penuh dengan kebencian, penyakit ain. Penyakit ain itu sebab itu lah, janganlah kita ni dukuh sangat gambar kebahagiaan kita dalam Facebook sebagainya. Benda ni cukup saya beritahu. Bahkan guru saya dia setiasa pesan, janganlah. Lebih-lebih lagi kita ni ada anak kecil, kita pun gambar anak-anak. Tetapi bagi kita tak ada, mungkin kita tak ada ni apa pun sekadar nak berkongsi kesyukuran kita. Tapi pandangan orang yang akan mula memandang orang ni dapat anak, dia 10 tahun dah kahwin tak dapat anak. Lalu dia memandang dengan pandangan kebencian, terkena penyakit ain yang tetap, dia macam terkena penyakit gangguan. Si anak ni, bayi ni boleh menangis sampai tak henti. Sebab tu kalau di sebelah-sebelah Arab, saya pergi ke Yaman hari tu pun, pokok Arab ni tentang benda yang paling dia takut penyakit ain. Sebab tu kalau kasar bangunan-bangunan rumah-rumah dia, dia tulis Masya Allah, dia tulis perkataan untuk melapik-lapik. Bila orang tengok dengan dengki ni, maka dia akan nampak perkataan Masya Allah ni. Dia nampak perkataan tu. Itulah juga kereta-kereta yang mereka naik tu, kalau tuan-tuan perasan, kereta-kereta orang main buruk, kereta orang pun dia akan tulis Masya Allah, ada stiker Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Di belakang tujuan dia, bila kita tanya tujuan apa ni, nak elak penyakit ain, pandangan manusia yang penuh dengan kedengkian. Itu kalau kita tenung anak dia lama-lama, dia marah. Dia marah kerana bimbang terkena penyakit ain yang disebut oleh Nabi SAW tentang penyakit. Jadi penyakit ini datang timbul kerana apa? Kerana tadi pandangan yang penuh dengan kedengkian dan kebencian. Dengki dan kebencian. Tengok ustaz mengajar kat depan, dia kata dengki. Ustaz ni lepas kuliah ni ada makan free pun kan? Dia dengki. Jadi maka sebab itu akan timbul kedengkian ini. Jadi bagaimana ubat kepada hasad ini? Maka di antara yang disebut oleh para ulama, ubat kepada penyakit hasad dengki paling utama adalah ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat akan menyebabkan seorang itu dapat menghilangkan penyakit ini daripada dirinya. Dia datang, penyakit ini datang sehingga menyebabkan orang yang hidup dengan hasad dia tidak akan tenang. Siapa yang hidup dengan sifat hasad dengki, hidup dia tak akan tenang. Hidup sentiasa fikir tentang kebahagiaan, siasa duk kira hatu. Duk kira hatu. Sibuk duk kira hatu kan, seronok lah. Duk tengok kebahagiaan orang, dia duk sibuk cara hal orang. Dalam keadaan dia melupakan terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya, kadang-kadang lebih daripada orang lain. Kemudian yang kedua, sebab apa daripada dia terjadinya hasad dengki ini, bila dia memandang pembahagiaan, kalaukah dia pandang hakikat pembahagian itu semuanya datang daripada Allah yang maha adil, Allah yang maha tidak ada cacat padanya, yang maha sempurna.
maka nescaya dia tidak akan memandang apa yang telah ditakdirkan oleh Allah itu adalah satu kesilapan. Kata bila mana kita ni, ada orang yang ada penyakit asam ni, dia memandang seolah-olah dia tidak reda dengan takdir Allah. Pasal apa Allah buat dia miskin, orang lain kaya? Pasal apa Allah Ta'ala buat dia tak ada anak, orang lain ada 10 orang anak? Tiap-tiap tahun anak, tersinggur je. Ha, mudah je dia kata. Saya minta dah 20 tahun, tak dapat anak. Kemudian tiba-tiba dapat anak, 5 bulan mati pula Allah. Ujian. Sehingga dia tidak reda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita nak memandang perkara ini? Iaitu pandanglah apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada segala semua manusia termasuk kita ni, dengan memandang sama ada di dalam bab harta, pangkat, anak-anak, kedudukan, semuanya itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya satu kelebihan. Kalau kita pandang tuntutan, insya-Allah tidak akan lebih. Bila kita tengok orang tersebut kaya, kita kata dia diuji dengan kekayaan. Bila kita dimiskin, tuan-tuan, kita akan kata alhamdulillah, barangkali Allah nak masukkan aku dalam syurga kerana kemiskinan aku. Sedangkan kita sedia maklum, jarak di antara orang kaya yang dihisap dengan orang miskin dihisap 500 tahun perjalanan. Mendahului orang miskin dahulu masuk syurga Allah berbanding orang yang kaya, kerana terlalu banyak dihisapnya. Maka sekiranya kita mengetahui akan hakikat hal ini, di sana akan lahirlah orang yang miskin pun bersyukur, orang kaya pun dia akan bersyukur, kerana dia memandang semuanya itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya satu kelebihan. Bila mana dia tengok orang tu ada anak ramai, alhamdulillah nasib baik saya tak ada anak, amanah saya pun kurang, barangkali Allah nak masukkan aku dalam syurga kerana aku tak ada anak. Barangkali yang memandang ada anak, alhamdulillah pun, alhamdulillah barangkali Allah nak jadikan anak-anakku anak yang soleh, yang mempermudahkan urusan kita masuk dalam syurga, barangkali dengan amal pun tak seberapa, mungkin ditampung oleh amal anak-anakku. Itulah juga setiap benda yang kita pandang dalam kehidupan kita, apapun, adalah suatu ujian datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah rezeki kita, alhamdulillah tu rezeki dia, rezeki aku adalah akan datang. Bila tengok orang ni naik pangkat, naik gaji, alhamdulillah, syukur pada Allah, anak itu rezeki dia, insya-Allah rezeki saya adalah ujung tibanya. Maka sekiranya tak ada rezeki, apa tandanya? Katanya tandu kita tidak lagi hidup di dunia ini. Tak ada rezeki dah nak bagi pada kita, maksudnya kita tak ada dah urusan hidup kita di atas dunia. Maka tamatlah sepatutnya riwayat kita di atas dunia. Jadi sebab itulah, jangan biarkan hati kita menderita kerana penyakit hasad. Reda dengan ketetapan dan takdir Allah, ada kelebihan yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Seorang sahabat Nabi yang bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain, Allah Ta'ala uji dengan satu ujian yang berat, iaitu ditimpa ujian, dikatakan kena penyakit strok yang menyebabkan dia tak boleh bangun. Lalu dia tak boleh hidup seperti mana sahabat-sahabat yang lain. Tapi apa yang menyebabkan Imran bin Husain ini, dia sentiasa tersenyum gembira dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Sehingga anak saudara dia kata, wahai bapa saudara ku, aku tengok kamu ni pelik, ditimpa ujian yang begitu dahsyat, lamanya kamu sakit, kamu boleh tersenyum gembira? Apakah yang menyebabkan kamu tersenyum gembira? Lalu kata Imran bin Husain, bagaimana aku tidak gembira dengan sesuatu yang Allah Ta'ala suka timpakan kepada hambanya, iaitu ujian? Tidakkah Allah Ta'ala suka menimpakan ujian kepada hambanya? Mengapa aku tidak suka dengan ujian yang Allah berikan pada? Sehingga masya Allah, Allah Ta'ala angkat darjat Imran bin Husain, sehingga yang menziarahinya bukan sahaja sahabatnya, bahkan malaikat yang datang menziarahinya. Siap dia bagi tahu kepada sahabatnya yang lain, anak saudara, dia kata, kalau kamu nak dengar salam malaikat kubur sekali, nanti akan ada malaikat yang bagi salam menziarah ni. Sampai begitu sekali. Allah Ta'ala angkat darjah Imran bin Husain kerana kesabaran dia. Dalam keadaan begitulah Allah Ta'ala jadikan. Kadang-kadang orang yang susah, bila mana dia reda dengan ketetapan Allah, hidupnya lagi tenang dengan orang yang diberikan kekayaan yang dia tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah. Dia seorang hamba Allah ni, tuan-tuan, dia kena penyakit kecil mana, warganya miskin, anak tak silap kakinya kena potong,
anak kaki pun dia kena potong. Bila mana ada seorang hamba Allah ni datang ziarah dia, dia katanya macam mana makcik, apa khabar? Dia kata, alhamdulillah ustaz, anak, alhamdulillah saya baik. Anak, dah macam mana dengan kesihatan? Alhamdulillah, masih lagi boleh hidup. Alhamdulillah, Allah tak. Tiap-tiap kali dia bercakap, alhamdulillah. Kata, alhamdulillah, anak-anak pun sehat, anak-anak mungkin. Anak, alhamdulillah, boleh lagi semayang. Dia kata, alhamdulillah. Anak, boleh lagi buat kerja sikit-sikit. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tak putus daripada mulut dia. Bila kita bercakap dengan dia, seolah-olah tenangkan kita dan redanya dia dengan ketetapan. Bila mana ziarah kumpul dengan seorang yang sahabat ni kaya. Bila tanya dia macam mana, anak, bisnes hari ni, kata, Allah, kata, susah betul, barang naik, semua naik, dia kata. Anak, nak menyangka pun bayar, dia kata, banyak saya. Susah, susah, susah je memanjang dia. Yang keluar daripada mulut dia, susah je memanjang. Kita yang cakap dengan dia pun jadi rasa susah. Anak, kita cakap dengan dia pun rasa susah, dan kita pun jadi rasa susah. Dia apa yang tertentu? Ia adalah bagaimana seorang itu menyangka sangkaan hamba itu terhadap Allah. Bagaimana kita menyangka dengan sangkaan yang baik, maka Allah Ta'ala kurniakan yang baik pada kita. Sebab itu, hamba ini berdasarkan apa yang dia sangka pada Allah. Maka sebab itulah sangkalah dengan sangkaan yang baik, bahawa Allah Ta'ala tidak pernah silap dalam percaturan dia dengan sesiapa pun. Sebagaimana bila mana Nabi SAW, masjid Nabi ini, ada seorang sahabat ini setiap kali dia datang masjid, dia bawa anak cik. Satu hari bila Nabi sudah semayang, Nabi berpaling macam biasa lah. Kan Nabi tengok sahabat-sahabat yang kat belakang, tengok siapa tak datang. Tengoklah ada seorang sahabat ni yang selalu bawa anak cik ni tak datang. Nabi tanya mana pergi sahabat ni, minta sahabat ni pergi risik. Risik-risik kata, ya Rasulullah, sahabat ni baru saja kematian anak dan dia terlampau sedih sebab tu dia tak datang. Nabi tu pergi ziarah. Nabi pergi ziarah dia. Nabi pun terus bertanya kepada, mana yang kamu lebih suka? Anakmu yang meninggal itu, Allah Ta'ala jadikan dia menunggu kamu di pintu syurga dan dia tidak akan masuk ke dalam syurga melainkan dengan kedatangan kamu. Ataupun anak kamu tadi, Allah hidupkan dia sentiasa berada di sisi kamu. Dia membesar di hadapan mata kamu. Dan yang mana belum tentu dia ni anak menjadi ahli syurga. Anak. Lalu kata hamba ni, sahabat ni, dia kata, maka aku lebih suka iaitu anakku tadi menungguku di pintu syurga dan dia tidak akan masuk melainkan dengan kedatanganku. Lalu kata Nabi, begitulah anakmu sekarang. Lalu tersenyum gembira sahabat. Daripada sedih tersenyum gembira. Apa yang Nabi nak ajar? Sentiasa bersangka baik pada Allah. Anak, sentiasa bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah menyangka dengan sangkaan yang tidak baik pasal apa Allah Ta'ala tak adil, zalimnya Allah, bagi saya sakit, dahlah saya ni seorang je yang cari makan, tangguh anak isteri, tiba-tiba saya pula sakit melarat macam ni, sehingga menyebabkan timbullah perasaan yang susah dalam hati kita, yang menyebabkan hati kita tidak memperolehi ketenangan. Tak ada ketenangan. Patut kita kena pandang apa yang Allah Ta'ala berikan pada kita, semua ada hikmah. Rasulullah saya kata, Allah Ta'ala tak pernah silap. Kadang-kadang kita ni dapat isteri yang jahat. Itu percaturan Allah. Adakah kita yang kata nak kata Allah Ta'ala tidak sempurna menyebabkan diaturkan kita dapat isteri yang jahat, ataupun si isteri ni dapat suami pula yang jahat? Pagi petang siang malam duduk main karaoke, duduk main snooker, sedangkan isteri ni ahli masjid dan sebagainya. Allah Ta'ala tak pernah silap. Mana takdir Allah Ta'ala tidak pernah silap. Bahkan adalah hikmah di sebalik yang lebih besar yang Allah Ta'ala jadikan ke atas kehidupan kita. Baru ni ada, saya tu nak naik Grab dulu. Anak, baru lagi turut 3-4 di satu buah negeri lah, bukan sini lah. Anak, naik Grab, dia pun, tukang bawa Grab ni pun bercerita. Anak, dia kata, serah aku betul duduk kat rumah. Dia kata, isteri saya ni, kata, dia cerita tu bercerita. Dia super simple. Kita tak ajak apa berbuah pun. Dia kata, isteri saya ni kata, pantas tengok kita duduk cuti sikit. Duduk saya-saya suruh buat kerja macam-macam. Anak, ni keluar ni kata, nak elak suruh pergi buat kerja macam-macam. Ni buat kerja. Anak, dia kata, semua benda dia sekat. Hobi dia suka mancing, tak bagi mancing. Main basikal, basikal dia, berapa ribu bang basikal? Dia kata, 3,000 dia kata, beli basikal. Anak, simpan dalam store. Anak, semua benda dia tak bagi main. Reket badminton,
3,000 juga dia kata, simpan dalam store je. Dia kata habis benda sekarang, dia tak tahu penyakit apalah pelik sangat bini saya ni. Saya pakai biasa juga tu. Dia kata tak tahulah penyakit apa. Dia tanya siapa kerja apa, ustaz lah. Bukan, kalau dia pandang pada sudut agama, dia dapat kelebihan, dapat isteri, anak yang soleh. Tapi dia kata, saya ustaz, dia panggil saya ni, dia kata. Saya ni kata kahwin bukan sebab kerana cinta apa pun, dia kata. Ana. Itu dia cinta-cinta tanya. Lepas tu dia kata, tapi kadang-kadang dia tak bercinta pun, dapat anak tu. Aku pelik. Itu yang jadi saya rasa pelik. Nak tanya juga macam mana sampai boleh anak besar dah anak. Dia duduk marah apa semua sekali. Soalan-alah, semua tak kena hidup. Ana. Semua tak kena. Soalan-alah, semua salah bini dia. Kadang-kadang juga kita kata macam tu, sabarlah anak macam mana, adalah hikmahnya, kita sebut macam tu. Bukan ada yang Allah Ta'ala nak bagi ke abang, dia kata, tak tahulah dia kata pelik pada orang, dia kata. Dia marah lagi isteri. Dia kata, Masya Allah, dia kata. Kita tak sembah banyak. Cuma nak kata begitu kehidupan manusia. Bila mana setiap dia menyangka, dia kata, dia pergi tengok kawan dia, boleh keluar, bahkan kawan-kawan dia, semua gelak kat dia. Anak, gelak kat dia, lepas kawan dia semua tak boleh main. Semua tak boleh buat, kawan-kawan dia gelakkan. Dia memandang dari sudut kekurangan. Anak. Sedangkan dia tak pandang isteri itu adalah amanah daripada Allah. Anak. Paling-paling tidak, dia dapat isteri yang tahu jaga agama, tahu batas agama dosa pahala, paling-paling tidak, sekurang-kurangnya, dia sudah hilang beban untuk mendidik isteri itu. Anak. Kalau dia pandang dari sudut yang baik. Tapi dia pandang dari sudut dunia, memang dia nampak tak cukup tentang pasal apa Allah bagi macam ni, kahwin pula dengan dia dan sebagainya. Maka sebab itulah, anggap apa yang Allah Ta'ala punya kadar kehidupan kita, pemberian Allah Ta'ala di dunia. Maka sebab itulah, maka bagaimana hasad ini dia berlaku bila mana disebut, dia akan berlaku akan bila mana seorang ini sesama dalam bidang. Orang yang berilmu biasanya disebut dia akan dengki sesama orang yang berilmu. Itu akan benar. Hasad sesama orang yang berilmu lebih besar dosanya disebut. Bila mana orang para ulama dengki sesama para ulama, dan ia mengundang satu kemungkaran yang sangat besar. Begitulah juga hasad dia akan berlaku orang yang sesama, orang yang jual pisang goreng tentang dia disegi orang jual pisang goreng. Dia semacam tu. Dia tak dengki orang jual pisang goreng, dengki orang buka bengkel kereta. Tak ada tu. Pasal orang pergi kereta ramai sangat kat kedai dia, tak datang beli pisang goreng aku ni. Memanglah kamu jual pisang goreng, takkan nak pergi kereta kat kedai dia. Jadi dia dengki tentang orang meniaga makanan, dengki dengan orang meniaga makanan. Orang jual bandar, dengki dengan orang jual. Ustaz dengki sama dengan ustaz. Pun ada. Ustaz pun dengki sama. Pasal apa dia kuliah ramai orang dengar, saya kuliah tak ada orang dengar. Tentang Allah bahaya sendiri. Itu tentang benda berlaku. Anak saya cakap ni benda berlaku. Saya kata ada yang ustaz bodoh macam tu, saya kata. Saya kata malu. Dengki tentang tengok. Pasal ustaz ni jaguan penuh, saya jaguan tak ada apa. Allah bahaya sendiri. Kenapa tentang? Dia memandang mana jaguan kuliah banyak tu, dia memandang usulun. Anak, nampak jaguan penuh. Tapi kalau kita pandang mengajar orang makin banyak, mengajar makin banyak amanah terbeban, makin banyak cakapan kita ungkapkan, makin besar tanggungan kita yang terpaksa kita tanggung, silap yang kita cakap, anak, maka berat yang kita tanggung di hadapan Allah, apa yang kita cakap, kita diuji oleh Allah. Kalau kita pandang benda itu, tuan-tuan berat lagi. Sebab itu bagaimana seorang itu memandang bahawa semua itu adalah ujian daripada Allah, saya dia tidak akan, anak, dia tak akan minta anak lebih daripada apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Melainkan yang dia minta adalah kecukupan datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah disebut, adapun penyakit hasad yang diizinkan dalam agama kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain, rajulun atahu Allah mala fa sallatahu alaihi halakatihi fil haqqa, wa rajulun atahu Allah hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimha. Iaitu tidak ada hasad kecuali kepada dua orang, dua kelompok. Yang pertama, seorang yang telah diberi harta kekayaan oleh Allah, lalu dia sedekah, kita dengki pada dia, Allah kalau aku ni boleh kaya juga, insyaAllah aku pun nak sedekah macam tu. Dengki macam tu tak apa, kalau aku ni kaya aku pun nak sedekah macam tu.
Lalu kemudian dia itu seorang yang Allah Ta'ala punya ilmu, lalu dia mengajarkan, membuat kalau yang sebaik-baiknya dengan ilmu tersebut. Lalu kita dengki Allah, karena pada ilmu pun aku nak buat, manfaatkan ilmu yang seperti mana dia telah manfaatkan ilmu. Maka dengan sebab itulah kata Imam Hatim Al-Asar, bila mana kita merenungi segala nikmat itu semuanya datang daripada Allah, yang telah Allah aturkan sejak daripada azali. Memang Allah Ta'ala dah aturkan sebegitu. Dan kita yakin aturan Allah adalah aturan yang terbaik. Allah Ta'ala tidak pernah silap. Dan ada gantian yang lebih baik yang Allah Ta'ala nak beri pada kita. Nescaya kita akan jadi hamba yang qanaah. Yang kita sebut iaitu waqalilun ibadiyasyakur, iaitu sedikit di kalangan hamba ku yang bersyukur. Sebab itulah nak jadi hamba bersyukur ni payah, ucapnya mudah. Lepas tu dalam peristiwa Nabi Khidir alaihissalam ataupun Khidir alaihissalam sama dengan Nabi Musa alaihissalam, saat ketika mana dibunuh anak yang masih kecil. Kita pun cerita maklum cerita dalam surah Al-Kahfi. Bila mana Khidir ataupun setengah ulama panggil Khidir ni Khadir. Dikatakan Khadir, Khadir tu daripada Khidir lah. Orang yang nama Khadir ni sebenarnya daripada Khidir. Semua ada yang kata Khidir, ada yang kata Khadir. Jadi ya Allah Ta'ala kuniakan kepada ilmu laduni. Sebagai ulama kata ilmu ni dikhususkan kepada Khidir AS. Ada setengah ulama kata tak beri ilmu ni pada orang. Sebab tu ada orang siap, ada orang yang mengaku saya ni dapat ilmu laduni. Yang mengaku dapat ilmu laduni, kita tengok pun atas bawah. Peliknya dia. Dapat daripada mana? Dia kata terik daripada Allah. Dia sebut, dia siap sebut macam tu. Kata gila isim kau pun. Siap mengaku dapat ilmu laduni. Jadi Khidir AS, bila dia bunuh seorang budak ni, jumpa budak pun. Sehingga Nabi Musa tak ada siapa. Lalu kemudian Nabi Khidir pun cerita, dia kata apa? Budak ni ditakdirkan memang kafir. Sejak daripada lahir, mati pun dalam keadaan kafir. Dia ada seorang, dia ada ibu bapa yang soleh. Maka bimbang takut budak ini mengerik ibu mak ayah dia ke lembah kebinasaan, maka dibunuh budak. Setengah ulama tafsir mengatakan saat dibelah dada budak tersebut telah tertulis pada tulang belulangnya kafir. Nak menunjukkan memang dia ditakdirkan oleh Allah sebegitu. Dan Allah gantikan ibu bapaknya itu, dikurniakan seorang anak perempuan, lalu daripada zuriat tersebut dapat keturunannya menjadi Nabi. Wallahu a'lam nama apa Nabi tersebut. Allah gantikan dengan gantian yang lebih baik. Ya barakali Allah, barakali kenapa anak saya ni mati kecil. Sebab Allah Ta'ala kisah ini nak menunjukkan pada kita supaya menerima ketetapan takdir Allah. Yang kadang-kadang sangkaan kita, kenapa Allah Ta'ala buat macam ini? Sedangkan sangkaan kita itu sangkaan kita. Belum lagi itu ketetapan Allah. Maka kita yakin ketetapan kita dengan ketetapan Allah, tiada yang lebih baik adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita yakin macam itu tuan-tuan, maka timbulah apapun yang Allah Ta'ala takdirkan berlaku dalam hidup kita, sentiasalah mengucap alhamdulillah, syukur pada Allah. Bila mana kita terkena musibah penyakit, alhamdulillah saya kena penyakit, kisah tahap satu. Orang lain kena tahap empat, macam mana lagi tu pada saya. Alhamdulillah saya ni baru tak ada kaki. Orang lain bukan tak ada kaki, nyawa pun tak ada lah, tulang kubur. Mana bila mana kita sentiasa memandang sebegitu, maka timbullah perasaan tenang di dalam hati hamba ini. Maka tidak pernah gelisah dengan apa yang diberikan kepada orang lain. Maka kemudian yang keenam kata Imam Hatim Al-Asam, sesungguhnya aku melihat manusia itu satu sama lain saling bermusuh-musuhan kerana ada suatu tujuan ataupun suatu sebab. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Suratul Fatir ayat yang ke-6, yang bermaksud sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Kerana itu jadikanlah ia sebagai musuh. Maka aku pun membuat kesimpulan bahawa aku tidak perlu bermusuh dengan sesiapa pun selain hanya dengan syaitan.
Lalu kemudian dibawakan yang keenam, dia kata, aku tengok manusia ni dia bermusuh sesama manusia. Sedangkan yang sepatutnya dijadikan musuh, yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran adalah syaitan. Karena syaitan inilah Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-A'raf, yang pada ayat yang ke-27, Allah Ta'ala kata, ya Bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakumus syaitan, janganlah kamu sekali-kali dapat ditipu oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana dia telah mengeluarkan bapa kamu daripada syurga. Bagaimana dia pernah mengeluarkan Adam AS dengan Hawa daripada syurga Allah? Maka jangan tertipu dengan syaitan. Lalu Allah Ta'ala sebut siapakah syaitan ini. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas, syaitan adalah di kalangan jin dan manusia. Maknanya ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Waktu saya ngaji, kata guru saya, dia kata, syaitan ini adalah perangai. Perangai yang menyimpang daripada jalan kebenaran dipanggil perangai syaitan. Kalau perangai ini ada pada jin, maka jin itu adalah syaitan. Kalau perangai itu ada pada manusia, maka manusia itu adalah syaitan. Jadi, syaitan jin yang tak boleh nampak, yang membisikkan waswas kepada kita, yang membisikkan keraguan pada kita, dan yang menimbulkan syahwat kepada benda yang keji kepada kita, ini syaitan jin. Itu ada pun syaitan manusia, syaitan yang kita boleh nampak. Mana? Syaitan manusia lah kawan. Tu kawan-kawan yang jahat. Itu syaitan manusia. Mana? Yang mana? Syaitan manusia ni mudahnya. Yang payah sebab syaitan jin. Ha? Yang menimbulkan was-was. Ini disebut. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nas, allazi waswisu fi sudurin nas. Ana, kerja mereka ni membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia. Kerja siapa? Allah Ta'ala sebut minal jinnati wan nas. Kerja di kalangan jin dan di kalangan manusia. Sebab tu kata ulama, Allah Ta'ala jadikan kenapa dimulakan Al-Fatihah ada doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan rupanya istighfar. Sebab kerana tadi di penghujung surah An-Nas, Allah Ta'ala nak lindung diri kita daripada terbelenggu dengan dua kelompok syaitan. Lepas tu kena doa, sentiasa doa dalam semayang kita, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kerana di penghujung surah Allah Ta'ala tutup dengan dua kelompok inilah yang payah menjadi kita ni payah duduk di atas jalan istiqamah, jin dan juga manusia. Payah nak mari ngaji. Kadang-kadang sebab syaitan jin membisikkan malam, tak payah pergi ngaji lah. Bijak dah kan? Mari pula syaitan manusia, jom kedai mamak. Syaitan manusia pula ajak lepak pula. Maka dalam sebab itu, dua ni lah yang menyebabkan kita payah nak istiqamah. Payah sangat nak istiqamah. Lalu bagaimana nak melawan syaitan yang kita sebutkan tadi? Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, iaitu Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quranul Karim, wa imma yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'id billah innahu samii'un 'aliim. Dalam surah Al-A'raf pada ayat yang ke-200, Allah Ta'ala sebut apa dia bila kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, apa yang kita kena buat. Allah Ta'ala dah sebut tu, iaitu kata Allah, fasta'id billah, mintalah isti'adah, perlindungan dengan Allah. Isti'adah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, salah satu lafaz, ataupun a'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitanir rajim, ataupun ada beberapa lafaz yang lain yang disebut dalam hadis. Sebab itu perintah isti'adah bukan perintah main-main. Dulu waktu kita duk baca auzubillah ni, kita ingat benda dalam hadis saja tetap, tapi rupanya Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Perintah ni sebenarnya perintah yang sangat kuat. Maknanya disuruh untuk kita isti'adah setiap kali kita nak baca Quran, setiap kali kita nak semayang ni, maknanya adalah satu perintah yang sangat kuat. Ada mazhab yang berpandangan isti'adah ni pada rakaat pertama saja kalau semayang. Sunat pada rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, seterusnya tak perlu isti'adah. Maka ada mazhab yang berpandangan setiap rakaat itu sunat. Setiap rakaat isti'adah, maka ikut anda, kita lah nak beramal yang mana satu.
Yang penting minta perlindungan daripada Allah, daripada gangguan syaitan. Bila kita nak istiadah ni, kata ulama, ada pada beberapa waktu dan tempat yang memerlukan kepada kita untuk minta perlindungan daripada Allah, daripada gangguan-gangguan syaitan. Bila di antaranya disebut saat terdengar bisikan-bisikan yang jahat, itu di antara. Bila mana datangnya perasaan nak buat sesuatu benda yang jahat, maka sebutlah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Minta perlindungan daripada Allah. Ana daripada syaitan. Sehingga baca sampai bila? Sampai ana terterangnya hati kita daripada untuk melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kerana syaitan ni adalah satu musuh yang nyata,
maka kita disuruh sentiasa minta tolong dengan Allah Ta'ala untuk lawan dengan syaitan ini. Maka saya sebut pada beberapa tempat. Yang saya sebutkan ini semuanya ada dalilnya, cuma saya simpulkan di antaranya pada waktu semuanya. Kemudian di antaranya, saat malam maka kita disuruh untuk isti'adah. Saat malam ini ada berapa amalan yang disebut? Satu, isti'adah. Kemudian yang kedua, berwuduk. Bila datang perasaan malam. Kemudian di antaranya juga iaitu istighfar, ditampun pada Allah. Kemudian yang ketiga juga disebut iaitu mengubah kedudukan badan. Tengah malam taat diri dulu. Tengah malam saat dulu ada maka berbalik. Balik pun nak malam juga tidur. Tidur pun nak malam juga. Allah Allah. Jadi hebat sangat tu malam dia tu. Itu memang tahap malam hebat. Tidur pun malam nanti. Tapi setakat ni tidurlah ubat paling mujarab menghilangkan malam. Nak malam tidur je. Lalu kemudian disebut saat memimpi dengan mimpi yang buruk, maka isti'adah. Lalu kemudian saat membaca Al-Quran pun isti'adah. Ya Allah Ta'ala sebut dalilnya dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-98. Kemudian saat mendengar dorongan daripada kedai ataupun salakan anjing. Kita dengar anjing menyalak. Kedai ada. Kedai yang bunyi ngok-ngok pun. Ada. Kita bunyi dorongan kedai, maka isti'adah. Karena Nabi sebut, wa idza sami'tum nahiqal himar, kata Nabi. Bila kamu dengar suara kedai, fasta'in billah, anak, mintalah perlindungan daripada Allah. Karena kata Nabi, fa innahu ra'a syaitana, karena dia sedang melihat syaitan. Kalau dengar suara kedai ini, Nabi suruh isti'adah karena dia melihat syaitan. Kalau dengar suara kukukan ayam, itu tanda dia sedang melihat malaikat. Ayam kukuk, itu tanda dia tengok malaikat. Bila wa idza sami'tum siyahat yakah, kata Nabi. Kalau kamu dengar suara ayam jantan berkukuk, biasa dia kukuk di awal pagi ya, ayam jantan, maka kata Nabi, fas'alullah min fadlih, minta kurniaan daripada Allah. Maknanya minta rahmat daripada Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat padaku. Jadi untunglah siapa yang belayar. Ayam jantan lah, ayam ke bandar dia tak pokok tuan-tuan. Sampai mampu pun dia tak pokok. Ayam jantan. Jadi belalah ayam jantan kat rumah seko. Nak tahu tanda malaikat tu pun ke tak? Belah ayam jantan seko, bagus tuan-tuan. Orang yang belayar dia tahu saat mana ayam dia pokok. Jadi maka sebab itu, ni di antara waktu yang kemudian bila kita kena isti'adah. Satu kali pagi sekurang-kurangnya, satu kali petang sekurang-kurangnya. Pagi waktu subuh, petang waktu asar. Di antara isti'adah sekali tak apa. Isti'adah sekali. Tapi memang kita ni biasa isti'adah, cuma kadang-kadang ada orang dia pandang benda ni lagi. Apa benda ni lagi? Sedangkan kelebihan dia mendapat perlindungan daripada Allah daripada pagi sampai ke petang, daripada petang sampai ke esokan hari. Allah Ta'ala melindungi. Jadi dengan sebab itulah, bagaimana lagi nak disebut, iaitu di antaranya pada tempat yang kita singgah, satu tempat yang baru, maka isti'adah. Masuk rumah baru, singgah tempat-tempat yang kita tak tahu macam mana keadaan tempat tersebut, maka kita disuruh juga isti'adah, minta perlindungan dengan Allah. Karena syaitan yang datang, anak dia akan cari ruang-ruang. Anak dia akan cari ruang-ruang untuk mulalah untuk dia ganggu kepada, mengganggu manusia. Lepas tu datang gangguan-gangguan yang tidak baik sebagainya. Lepas tu kata guru saya, saat kita diganggu anak, khususnya kalau kena gangguan di santau sebagainya, maka tak ada cara lain, dia kata kembali pada Allah. Bagi pada Allah. Di antara zikir yang diajar, kalau kena gangguan santau dan sebagainya, amalkan dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kali saja. Ustaz Ismail kamu dia ajar, dia bagi tahu anak, insyaallah 100 kali sehari sebagai amalan, Allah jaga. Allah jaga kita. Orang nak hantar benda yang tak baik, tak akan sampai pada kita. Yakinlah kena jadi amalan lah. Jangan buat sekejap buat, kejap tak buat, rajin buat, malah tak buat. Jadi satu amalan yang istiqamah. Kenapa? Kerana kita meyakini bahawa syaitan ini da'if. Satu makhluk yang da'if. Dia tidak akan boleh buat melainkan
apa yang sampai pada kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka sebab itu, maka di antaranya disebut lain bagaimana nak memusuhi syaitan disebut juga, iaitu dengan cara menyelisihi apa yang syaitan buat. Syaitan makan tangan kiri, kita makan tangan kanan. Sebab tu kita disuruh selisih dengan apa yang syaitan buat. Minum jangan minum dengan tangan kiri, minum dengan tangan kanan. Kemudian disebut syaitan tidak suka kepada tidur pada tengah hari, tidur qailulah. Maka kita kena qailulah. Kerana syaitan kita tak suka, kita ni qailulah, tidur pada tengah hari sedikit, tidur pada tengah hari. Bukan pukul 9 pagi qailulah dah tuan-tuan. 9 pagi sampai zuhur qailulah, bukan qailulah tu. Tu memang penyakit suka tidur. Jadi maka sebab tu qailulah ni tidur seketika waktu tengah hari nak dapat kekuatan untuk qiyamul. Syaitan ni dia akan ganggu kita supaya tak tidur. Supaya bila mana kita letih, kita payah nak bangun di tengah malam. Maka menyisihi apa yang syaitan buat, membazir, maka kita tak membazir. Maka insyaAllah, maka jadilah kita ni berada di atas jalan yang tidak diredai oleh syaitan tersebut. Sebab kata syaitan tak suka, dia tak redha. Jadi maka disitulah kesimpulan kata Imam Hatim, bahawa tidak perlu lagi aku bermusuh dengan sesiapa pun, melainkan syaitan adalah musuh yang nyata. Syaitan adalah musuh yang nyata. Maka inilah dua faedah yang kita boleh dapat pada malam ini. Yang pertama, jangan kita dengki pada apapun yang Allah berikan pada manusia. Anggaplah ia adalah satu ujian daripada Allah. Yang kemudian menganggap bahawa anak bahawa syaitan adalah musuh kita yang sebenar, maka janganlah kita menjadi musuh selain daripada syaitan. Jadi itulah di antara insyaAllah akan datang. Kita akan sambung lagi faedah yang ketujuh dan kelapan. Anak dua lagi manfaat yang terakhir. Apa yang baik datang pada Allah tetap. Siapa yang nak buku ni, kebetulan saya ada bawa lebih buku ni malam ni. Ada kat kereta saya, harga dia RM7. Nak beli wakaf kat surau pun boleh. Tak ada masalah. Kerana jualan ni pun saya buat sambil untuk tahfiz saya. Jadi siapa-siapa berminat, bolehlah jumpa saya lepas semayang nanti ada dalam kereta saya. Yang kedua, anak sumbangan tetap pada malam ni yang berminat, saya khususkan lagi untuk sumbangan tajuk anak-anak pelajar yang saya hantar ke Yaman bulan 9 nanti insyaAllah. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim adi walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fiddin wa'alimna ta'wil. Wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa sunnah ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Ya Allah, ikan kami sebagaimana kau ikunkan kami dalam keadaan baik pada malam ini. Ya Allah, himpunkanlah kami semua dalam keadaan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.